Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Perenungan Harian Toraja, edisi Sabtu, 01 Juni 2024. Sebelum melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10 di bawah judul Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, "Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah cacimaki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbanta dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini ialah hatiku bergembira. Saat sesuatu yang sudah lama dinantikan atau diharapkan telah diperoleh mendatangkan sukacita. Ibarat mimpi yang menjadi kenyataan, ibarat doa yang terjawab. Demikianlah suasana hati Hana, istri Elkana, seorang yang bertahun-tahun bergumul untuk sebuah harapan beroleh anak dari kandungannya. Ia menjalani masa-masa yang sulit karena cemooh dari Penina. Istri pertama Elkana, Hana merasa Tuhan telah menutup kandungannya dan membiarkan dirinya dalam kesedihan berkepanjangan. Getirnya hidup, sakit hati, dan tangisan telah membawa Hana yang terluka datang ke rumah Tuhan dengan doa dalam pengharapan, kiranya Tuhan berkenan menjawab dan mengubah gumulnya menjadi kegembiraan. Semuanya itu tidak sia-sia karena telah menjadi sebuah kenyataan. Hana yang terluka menjadi perempuan yang berbahagia. Dia yang bercucuran air mata derita kini menangis. Mendapatkan apa yang dirindukannya dalam hidup rumah tangganya telah membuatnya bersuka cita dan memiliki hati yang berlimpah gembira. Ia percaya Allah berdaulat atas hidup dan mati seseorang, serta berdaulat merendahkan dan meninggikan seseorang, dan melindungi langkah orang-orang yang dikasihinya. Ada banyak gumul hidup yang dapat membuat kita menjadi orang-orang terluka dan pesimis menjalani hidup. Keteguhan doa dan harapan seperti Hana menjadi pendorong bagi kita untuk percaya pada kedaulatan Allah yang dapat menjadikan hati kita senantiasa bergembira. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kami sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan agar dapat menjadi berkat buat hidup kami. Berkati Ibu Pendeta dan keluarga, majelis gereja, pengurus OIG, seluruh jemaat, dan orang tua kami semua dalam masa tuanya. Berkati kami dalam aktivitas kami sehari-hari. Ampuni salah dan dosa kami, Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah renungan harian Toraja pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.